dia mengingatkan ke saya satu benda. Kalau zaman-zaman dulu rare, zaman-zaman 90-an duk makan biumpama tak biumpama. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi. Dalam episod kali ni kita berada di Putrajaya. Kita dah jalan-jalan dekat tangga Putrajaya, dekat Taman Botani, dekat Masjid Putrajaya. Dekat sini sekitar perbadanan Putrajaya ataupun orang panggil kat sini dia macam dia punya dataran Putrajaya lah. Jalan-jalan perut-perut selapak. Kita tak nak makan dekat restoran-restoran yang ada dekat Putrajaya ni, tapi kita nak pergi dekat satu food court yang sangat famous di Putrajaya. Nak tahu kat mana? Kenalah ikut saya. Mari kita. Akhirnya berjumpa juga kita dengan Encik Onda. Ya, saya Fendi. Antara orang kuat di Lariso ni jugalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Okey, boleh cerita sikit kan? Lariso ni sebenarnya dah berapa lama lah? Sebenarnya kita pun baru lagi lah. Baru dalam tahun lebih lah. Kita baru beroperasi. Dan memang start-start memang jual makanan orang kata malam pacar. Payanya pacar Indonesia food lah. Macam mana? Lariso ni memang kita buat. Kalau nampak dia punya tagline, dia tulis selera Jawa. Memang kita mulakan dengan makanan daripada Indonesia lah, macam nasi ayam penyet, bakso, pelbagai lagi lah kan. Lauk-lauk lain juga lah. Lauk-lauk lain. Start masuk tahun baru 2024 ni, kita tambah lagi sikit menu lah. Orang cakap dah kena dengan tekak orang Melayu juga kan. Betul-betul. Sebab kalau kita tengok Putrajaya ni, weh, macam-macam orang ada. Betul. Menu baru yang kita buat kali ni, nasi dalca, nasi kenduri kahwin. So kalau macam orang dengar nasi kenduri kahwin kan, dia dah tahu lah. Orang dah cari lah. Dia cari lah. So memang orang cakap nasi kenduri kahwin ni boleh apa visual. Apa lauk yang kita buat? Betul. Memang ada macam apa? Pergi kenduri kahwin lah, lauk tu lah kita buat. Dengan ada ayam masak merahnya, nasi minyaknya. Ya, betul. Ayam masak kicap, daging masak hitam, kari kambing. Lepas tu kita ada letak lah macam ulam-ulaman sikit dengan sambal belacan. Tapi kalau ulam-ulam tu kita bagi free je. Tapi free limited lah ni. Habis-habis. Habis-habis lah. Tapi nak tunggu season kahwin. Kat sini boleh makan lah nasi kahwin. Betul-betul. Tu tadi saya tengok ada abang tu dia ambil nasi putih. Tapi lauk dia banyak ni. Cakap dia tak ambil nasi minyak. Dia ambil nasi putih pun boleh juga. Boleh juga. Kita ada dua lah. Ada nasi putih dengan nasi minyak. Nasi minyak. Boleh cerita sikit pasal apa ni? Gerai ni buka daripada pukul sampai pukul awal. Okey, kedai kita start buka dalam pukul 10 sampai pukul 9 malam. Sampai 9 malam. 10 pagi, 9 malam lah. Isnin sampai Ahad buka ke macam mana? Ya, betul. Hari-hari buka. Tapi dekat sini meriah. Pukul tengah hari tadi, ratus manusia. Kita dah tengok ada boleh tepat boleh makan ke tau? Kita punya kedai, kalau korang semua nak tahu, kita berada dekat Putrajaya, Prezin 9. Dekat food court ni memang sangat-sangat happening lah. Betul. Kalau macam korang dengar, ada muzik-muzik kan belakang tu. Ada basking. Dia yang best satu lagi, parking jangan risau. Kat bawah ada parking luar. Betul. Best parking kat bawah ni. Sebab apa, kerana semua orang ada parking-parking kat atas tu, risau juga. Kena saman apa semua kan. Tapi boleh parking kat bawah, tak ada masalah. Paling best, hari ni saya nak cuba tu lah. Dia punya nasi kenduri kahwin lah. Sebab kat Putrajaya, nasi kenduri kahwin tak ada. Tak ada. Tak ada, duk cari dah pusing, kata tak ada. Sebab apa tadi duk pusing satu Putrajaya. Siap-siap kena halau orang macam. Aku nak kena makan tengah hari nasi. Siap kena halau. Aduh. Siap kena halau. Okey, baik. Terima kasih, Bro. Sekejap lagi tapi rasa sikit. Dia punya nasi kena kahwin. InsyaAllah ada sikit jumpa lagi. Alhamdulillah. Saya tertarik. Minum dulu, minum teh dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah orang kata berjalan-jalan di sekitar Putrajaya dan kita singgah di Food Court Persis 9. Ni dia, Lariso. Makanan dekat sini memang mantap-mantap lah, tengok sendiri lah. Depan saya nampak ada bakso. Bakso beranak, Mat. Alamak, Masya Allah. Besar tu. Saya pernah main makanan bakso ni dulu sekali. Dan ada juga ayam penyet, ayam masak kicap. Dan yang terbaru kat sini ada nasi
kenduri kahwin. Macam mana rasa dah, kita boleh rasa sikit. Tapi sebelum tu saya nak minum sikit lah air yang paling favourite kat sini. Kedai dia jual air jagung yang paling mantap kat Trajaya ni, yang nampak tu kat itu kedai dah. Bismillah. Masya Allah. Air jagung ada lemak-lemak manis sikit tu. Kan selalu buat air jagung dia biasa ni, air jagung ada lemak-lemak sikit dia sedap. Tak nak rasa dulu dia punya kuah bakso dia ni. Wih, dia mengingatkan ke saya satu benda. Kalau zaman-zaman dulu, rare-rare, zaman-zaman 90-an duk makan. Biung pama tak? Biung pama. Tak berlemak sangat. Ada rasa. Oh ni, bakso ni dalam dia nampak beranak tu. Bawa roh tu. Meroket tu. Tu, ada telur bom puyuh ambil dalam tu. Memang beranak ah. Dia punya rasa meroket tu. Test Indonesia. Nanti orang tanya, pasal apa Fendi duk buat makanan Indonesia, makanan Indonesia sebab apa? Kita duk pergi Indonesia. Lepas tu, kita tahu makanan dia kat sana macam mana. Tapi kita nak rasa juga kat Malaysia ni, kita nak compare. Seakan-akan sama ataupun tidak. Ha, kita kena test jugalah. Tak payah pipi, tak payah. Terkejut kan. Sampai kat Indonesia, kenapa rasa macam tu? Kenapa kat Malaysia rasa macam ni? Sebab apa? Indonesia ni kadang-kadang dia suka pedas sangat. Haa, pedas dia bukan level biasa. Pedas tu. Sebab Malaysia ni mungkin dia kawal sikit lah. Sebab Malaysia ni pun ramai juga pelancong-pelancong luar. Dia kalau pedas sangat dia tak ada layan. Tak ada sambal sikit. Dan kicap. Kicap ABC. Betul dia mengingatkan saya dekat bihun pama ah, masa zaman-zaman kecil-kecil teruk makan ah, zaman-zaman 90-an tu. Allah mak bihun pama. Ya no. Sesuai dengan tekak orang Malaysia. Baik. Selesai dah bakso. Dia tengah hari ni meriah sikit. Orang duk tengah makan kan biasalah. Orang kata government sector ni turun untuk lunch, lepas tu anak-anak balik sekolah, turun lunch, dan dia ada juga dekat situ. Orang tengah basking. Banyak lagu dia bubuh. Tadi dia berhenti break sekejap. Lepas tu dia sambung balik. Saya dah tak sabar nak kenal dia punya. Ni dia. Nasi kunoi kahwin ataupun nasi dalca dia tu. Nasi minyak lah. Nasi minyak. Lepas tu gulai kambing. Dia ada juga daging masak hitam. Ada ayam goreng rempah. Ada ayam masak merah. Banyak lah. Lok-lok dia ada. Dia ada dalca juga sini. Wah, dalca lama. Dengan dia punya jelatah kat esok. Wah, nanti banjir dulu sikit. Baru kenal. Saya nak rasa dia punya nasi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi, nasi dia wangi weh. Memang rumah kenduri memang nasi lah. Sedap. Nasi saja pun dah sedap lah. Kambing dia ni. Gulai kambing dia melekat weh. Kambing dia lembut elok. Kena pula dengan nasi. Ingatkan kedai yang penyek jual apa yang penyek bakso semua kan. Rupa-rupanya ada jual nasi lacar kot. Sedap pula tu. Sebab target saya Trajaya ni memang kita nak makan ni lah, lain sikit lah menu dia kan. Untuk tengah hari ni selalu kat sini orang duk makan macam nasi berlauk, ayam bakar, nasi ayam apa semua. Tapi hari ni tak dapat tu dah nasi lacar man. Kan, siapa suka makan kambing, buah kambing lah. Siapa suka makan ayam perempuan, buah ayam perempuan. Siapa suka makan apa, ayam masak merah ke. Macam lok kunoi kahwin sebelum ni, baru pergi kunoi kahwin. Macam Putrajaya ni memang banyak orang kata pelbagai jenis negeri duduk kat Putrajaya. Ha, ada orang Kelantan, ada orang Penang, ada orang Kedah, ada orang Sabah, ada Sarawak. Sebab tu kalau kita pergi pasar malam dia tu, macam-macam makanan Malaysia ada dekat sini. Kau lama layan lah. Nak habis lah. Jangan tepikan nasi acar. Tak nak asal dia punya ayam malak hitam. Memang hidangan di sini lain sikit lah. Kalau lain tu memang nasi campur ke semua kan. Ha, ni dia lain sikit. Tak nak asal dia punya ayam masak hitam. Puh.
dia nak ayam masak kicap dia. Lama tak jumpa ayam masak kicap macam ni. Ni bawa betul. Tak nak makan ayam masak kicap. Ayam masak kicap dia pekat. Lepas tu serasa masin dia tu. Dia punya manis-manis dia tu. Dia tambahkan pula dengan apa? Kepakatan kuah dia tu. Tak perlu letak kuah lain dah. Cukup. Kena dengan ular raja lah. Set ni, siapa betul lapar, apa main makan. Malaysia pun rasa puas nak. Dah, kita nak move ke ayam penyet pula. Tak boleh nak ayam lama-lama. Aku gerang kat ayam penyet tu lama lah. Meriah lah pokok ni. Pokok ni memang meriah. Kalau dulu saya duduk main, ada saya makan dia punya western juga. Roti canai waktu pagi, nasi lemak waktu pagi. Dan waktu tengah hari ni memang best lah. Nampak sambutan sangat meriah. Alhamdulillah, ayam main makan pun kita percaya juga. Tapi saya mengalu-alukan orang luar juga untuk makan kat sini. Ayam penyet. Tak nak rasa dia. Ayam penyet original kan? Ayam penyet biasa-biasa. Ayam penyet ni kan yang goreng biasa. Dia kena ada punya rempah ratus dia juga. Sadut dengan dia tu. Kalau tak dia jadi biasa. Macam sambal dia sikit. Sambal ayam penyet kita tahu lah. Kadang-kadang ada yang pedas berdengung rumah tu. Tak boleh yang sambal tu. Sangat berbeza dengan sambal-sambal ayam penyet yang saya makan sebelum ni. Dia mengingatkan saya satu sambal belacan yang ada kita letak udang kering tau. Sebab saya pernah buat satu rancangan masak. Dia punya sambal belacan. Dah lah macam udang belacan beli tulu. Lepas tu, dia letak sedikit udang kering dalam tu. Udang geragau. Wow. Kenal. Kenal dengan selera. Sambal dia makin lama makin menangkap. Tarik ni. Alhamdulillah. Dan tengah berjalan lepas tu lapar, jumpa satu food court di Pertu 9 ni. Dan kedai nombor 2, Lariso ni. Menghidangkan makanan yang kena dengan tekak saya lah. Nasi dalca dia tu memang superb lah. Dan tidak kusangka dia punya bakso beranak tu. Mengingatkan kita zaman-zaman dulu lah. Memang sedap. Dan set ayam masak kicap dia dengan ayam penyet dia ni. Oh, memang terangkat weh. Bau mai dia punya pedas tu. Memang baik. Saya nak jemput orang ramai di sekitar Putra Jaya, Cyber Jaya, Shah Alam, Kelang ke Dengkil ke. Kalau dah masuk ke Putra Jaya ni, singgah di kedai nombor 2 ni. Dah tu, Lariso. Nampak kena dia punya nasi dalca dengan makanan-makanan lain. Memang apa akan teringat punya. Dan jangan lupa, ni ayak jago yang sedap ni. Kedai dia depan tu je. Boleh lah ayak kat situ. Dan kalau ampa nak cari pokok ni dekat mana, dia dekat dengan klinik kesihatan Pusing 9. Senang je dekat situ kita akan nampak deretan kedai kat situ. Lepas tu dia terletak belakang tu pokok tu. Mai Pusing 9. Mesti jumpa punya pokok ni. Sebut sekali lah. Tur. Baiklah, terima kasih kak. Mantap. Makanan di Lariso ni mantap guys. Tunggu apa lagi? Kalau singgah di Putrajaya tu, bolehlah singgah ke Lariso Food Court Pasir 9 Putrajaya. Hampa kenal, mesti apa tahu lagu mana. Jumpa lagi, saya Fendi. Assalamualaikum. My love.